Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Jazz Motoran. Kali ini saya sore hari mau ngevlog santai aja ya, sambil nanti kita mereview sedikit setelah saya mengganti ban yang tadinya dari standar itu pakai merek dari IRC, sekarang diganti pakai ban merek dari Maxxis Victra. Untuk ukuran depan pakai ukuran 90/90 ring 14, dan yang belakang dinaikin satu tingkat ke ukuran 110/80. Waduh, kaget, ada mobil mau putar balik. Kemarin saya ganti ban ini di toko depan Terminal Ledeng ya. Ini banyak, kemarin pakai perjalanan ke sana ke sini lumayan enak, bannya lumayan menggigit di aspal. Ini handling berkendara juga jadi lebih percaya diri ya, jadi lebih stabil. Ini bannya lumayan ngegrip gitu, mau dipakai di jalan yang aspal maupun di coran seperti ini. Ini jalannya sedikit nggak rata. Ini lagi ada pembangunan buat jalan tol ya, tapi belum beres. Ini jalannya di sini kosong. Nanti kita mau coba mereview sedikit. Oke, kita review di sini aja ya teman-teman. Tempatnya lumayan sepi. Kita matikan dulu. Ini saya ban belakang pakai Maxxis ukuran 110/80, lumayan enak lah dipakai, lebih stabil bannya, terus ya agak nyaman lah. Ukuran 110/80, dan yang depan pakai ukuran 90/90. Ini juga lumayan enak nih, lumayan stabil dipakai di aspal. Kita lanjut lagi, nanti kita coba sedikit manuver-manuver, tapi nunggu jalannya kosong dulu ya teman-teman. Ini kebetulan jalannya kosong, kita mau coba putar balik. Jalannya lumayan enak, lebih ngegrip gitu.
dipakainya. Kita coba belok kanan, kosong. Waduh, saya tekor nih. Jadi dipakai di jalan miring juga enak, buat dipakai miring-miring. Yes. Ini di depan saya ini apa? Tempat olahraga, Stadion Sijala Karupat di Soreang. Ini kalau sore lumayan ramai ya, banyak yang olahraga, banyak yang nongkrong di sini. Kita putar balik lagi aja di sini. Ada mobil mahal nih, Honda Accord. Wis, mantap itu suaranya. Untungnya bukan suara moge. Ini yang kanol. Aduh, banyak klakson ini. Padahal sabar aja, nanti juga lampu hijau. Wis, ya mau kemana? Anda mepet-mepet, hampir jalur orang tanpa pakai sign. Ini saya walaupun jalan bergelombang, ininya tapi tetap stabil ya. Mungkin pertama karena faktor ban, kedua suspensi belakang sama saya udah diganti. Ini jalannya enak kosong. Ini kalau diganti ban besar, saya pengen tahu top speednya apakah jadi apa sedikit terganggu atau enggak. Udah tembus 100. Tetap stabil walaupun tadi baru nyampe 103 atau 105. Karena anginnya lumayan gede di sini, teman-teman. Kita dengerin musik dulu. Kita santai aja. Tadi udah coba ambil top speed, cuman anginnya gede ya, jadi agak sedikit deg-degan gitu. Kalau misalkan anginnya gede, biasa sih tembus sampai kalau kemarin pakai ban yang standar bisa sampai 110. Tapi kalau pakai ban yang ini kan mungkin agak sedikit besar. Kayaknya sih top speednya agak sedikit berkurang harusnya. Tapi tadi enak banget.
walaupun bannya diganti, pertama si motornya jadi lebih stabil, terus yang kedua traksi dari ban itu ke aspal lumayan menggigit ya, jadi nggak ada slip-slip sama sekali. Cuman tadi anginnya lumayan gede dari samping, jadi agak sedikit was-was gitu. Oke, mungkin segitu aja vlog sore dari saya. Semoga kalian terhibur teman-teman. Jangan lupa di like, comment, share, dan di subscribe biar saya lebih semangat buat kontennya ini. Ada apa lagi rame-rame di sini? Ini jalannya udah mulai agak gelap.